dia sama. So ni satu belakang Android player, satu lagi dekat reverse camera. Okay, yang ni kita letak belakang ni. Okay, ni dia. Nanti kat belakang Android player, kabel video ni, ni pasang dekat sini lah. Okay, yang warna merah ni kita pasang dekat ni yang ada tulis reverse ni. Ujung satu lagi kita akan lalukan bawah dashboard ni, kemudian lalu bahagian bawah ni. Okay, sampai ke belakang. Guys, kabel ni lalu di sini lah. Okay, kat sini. Okay, ni dia. Tarik. Okay, kita masukkan kabel ni di bahagian sini, bawah ni. Cabut dekat ni. Okay guys, jadi kabel ni lalu kat sini. Okay, kemudian lalu di bahagian bawah cover ni, dan seterusnya dia akan keluar ke sini. Kita kena buka cover tu untuk kita dapatkan hujung wire tadi. Okay, kita kena buka klip-klip ni. Okay, ni dia satu, dua, ni tiga, empat dan lima. Ini je pusing saja. Sampai habis lah. Pasang letak di sini dan pasang kabel. So bahagian ni kita dah tak kacau lagi lah. Ok, dah settle. Okay guys, jadi kabel ni kita ikat dululah. Okay, dengan kabel yang ada sebelum ni. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara pemasangan reverse camera pada bahagian belakang kereta. Selepas kita ukur di punya lubang tu pada reverse camera, kita tebuklah. Okay, untuk kita mounting reverse camera pada bahagian belakang ni. Okay, setelah tebuk, kita just pasanglah reverse camera dengan menggunakan dua skru untuk mounting pada bahagian belakang tu. Okay, seterusnya untuk kita masukkan wire. Dalam video kali ni saya tak dapat tunjukkan. Jadi saya akan beritahulah bagaimana saya buat. So saya akan masukkan kabel reverse camera ni di celah bahagian lampu nombor plate. So korang kena buka dahulu daripada bawah ni, longgarkan casing lampu nombor plate tu, kemudian korang masukkan wire reverse camera sampai dia terkeluar macam ni. Ok, sebelum kita nak buat pendawaian, kita kena pasti dulu lampu reverse ni dia punya life untuk kita supply power pada reverse camera. Jadi kita boleh gunakan test pen macam ni. Korang just cucuk dekat bahagian dalam ni,
Kalau cahaya menyala, ini menunjukkan wire life lah. Wire merah tu adalah wire life, manakala yang putih hitam tu adalah wire negatif ataupun grounding. So kita toreh wire tersebut untuk kita tap wire merah dan hitam daripada reverse camera. Saya gunakan konektor yang macam dalam video ni. So kalau korang berminat untuk beli, saya ada sediakan link. First, kita kena tagar aircon vent ni dahulu. Okay.
4. Kemudian kita pasang aircon fan ni dekat sini. Okay guys, jadi sekarang saya nak pasang Android player dekat casing ni. Sekarang dia reverse,